warahmatullahi wabarakatuh. Sisi di Malaysia. Gempar. Kita bersama balik unboxing sebab atas permintaan ada yang tanya bila lagi unboxing. So kita sambung pula. Ni ada lagi kotak dekat bahagian luar. Kalau anda semua tengok kat situ. Kita ada lagi. Inilah koleksi. Kita tak susun habis lagi lah. Kita letaklah atas sikit ni. Letak koleksi. Ini adalah koleksi-koleksi ready stock yang ada. Dan juga koleksi. Ini adalah yang baru sampai. Baru sampai ke Boutique Selection. Ini adalah koleksi daripada pre-order Syawal. Untuk pre-order. Dan sekarang ni dia dah tak jadi pre-order. Semua barang ni akan jadi ready stock. Dan siapa yang dah pre-order hari tu, anda akan mula terima handbag pada mungkin dalam 10 hari bulan. Sebab proses penghantaran, pembungkusan dan pick up bermula pada 8 hari bulan Jun ini. InsyaAllah hari Isnin. Jadi kita akan sambung unboxing. Dan sebelum tu, malam ni saya kata saya nak tunjukkan anda. Okay, kita tunjukkan anda. Ini adalah jeng-jeng. Kita bawa dekat sikit lah kan. Bawa dekat sikit. Saya nak tunjukkan. Ini adalah jam-jam daripada Coach. Minta maaf untuk kali ini. Okay. Untuk kali ini, jam daripada Fossil kita tak ada lagi. Tak dapat bawa masuk lagi. So, apa yang kita bawakan ialah jam daripada jenama Coach. Okay. Ada beberapa design dan ini adalah antara classic design daripada Coach. Tengok tu, ada lambang Coach kat situ. Tengah-tengah dia ada round. Ada round kat sini. Okay. Macam diamond lah kat situ. Bukan, it's not a real diamond. Tapi ada, it's not a diamond. Tapi dia macam ada batu lah. Ada batu. Okay. Sangat cantik yang ini. Dan untuk jam Coach, dia datang dalam kotak Coach ni. So, kita ada beberapa design untuk jam. Sebab saya tahu ramai yang tunggu untuk jam kan. Dan ini sama juga. Let's see that one. Dan sekiranya siapa yang nak mencari jam yang ada CC. Ini adalah leather. Leather dan dia ada bentuk coated canvas. Dan ini adalah C. Lambang C ni kat sini. Okay. So, bolehlah beli. So, ini ada dekat website. So, www.selection.com. So, saya nak inform kepada semua yang sedang menonton live ini. Terima kasih banyak-banyak. Pergi share kepada family member atau kawan-kawan yang ingin tahu atau ingin mendapatkan handbag original yang berjenama daripada USA. For now, kita ada jenama Coach yang kita bawa masuk. Dan buat anda semua, Selection ialah online premium outlet pertama di Malaysia. Dan kita menawarkan koleksi branded item pada harga mampu milik. Kita adalah trusted seller yang sudah berada dalam online business, online platform selama 6 tahun. Jadi siapa yang sedang menonton, nama saya Rafidah dan kita ada team Selection yang membantu dan assist. Dan tak lupa juga Selection business partner yang sah, yang sedang komen, yang tolong assist anda semua. Okay. Bintang. Dari petang tadi pukul 6 sebenarnya saya dah tunjukkan live itu dekat dalam warehouse kita. Kita ada semua koleksi kita dah nak unboxing sebab kalau boleh kita nak pastikan handbag ni dapat ke tangan sis dan bro dalam keadaan segera sebab semua excited. Saya pun sama-sama excited juga untuk tunjukkan kepada sis. Ni ada yang dah komen dah dekat situ. Sis tolong review untuk Etta. Untuk Etta kan. Okay, so kita tak ke tepi ni dulu. Okay. Jom kita tengok. Agak-agak ni handbag ni handbag apa? Jom kita tengok handbag apa ni eh. So, kepada yang pertama kali menonton live ini,
Saya sekarang berada di Butik Selection dan Butik Selection terletak di Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Tak jauh pun dengan Melawati Mall, tapi kita bukan dalam Melawati Mall, tau. Kita bukan dalam. So, saya sebenarnya nak tengah setting baik punya dengan sis, why sis boleh tengok. Yay! Alright! Tadi saya dah tunjuk Marlon. Inilah Marlon untuk signature dark brown sudah sampai. Ini adalah antara best seller. Yay, best seller untuk koleksi Hobo. Hobo Carry All. Ini yang paling best. Dan saya dah pernah buat live dan saya dah tunjukkan, dah sharekan IGTV kepada sis dan bro tentang bag ni. Bag ini sebenarnya baru sahaja keluar pada Black Friday hari tu. Ia adalah koleksi Hobo. Dan apa yang menarik selain daripada dia punya design yang sebenarnya simple tapi elegan. Dia adalah macam konsep Scandinavian. Kalau European people, dia mereka memang suka bag yang style macam ni. Nampak macam flat, hobo. Tapi dekat depan ni dia ada zip. Okay. Dia ada zip. Dan zip ni kalau tengok, dia adalah kiranya bukan bercantum tangan, tau. Tengok ni. Ini adalah berlainan. So kita ada compartment kat situ. Sekejap saya kena buka supaya sis dan bro boleh nampak lah betul-betul macam mana design dia ni. Saya suka sangat. Hari tu bila kita bawa masuk untuk signature klasik ni, kita dapat secure sikit je. But kali ni kita bawa kan, saya dah beli ready stock ni. Ni consider as a ready stock dah. Banyak kerana saya tahu bag ini sangat best. Practical. Bawa pergi kerja okey. Untuk travel pun okey. Boleh beli sekarang. Siapa yang nak beli, type Marlon. M-A-R-L-O-N. Marlon. Okay. So kalau tengok kat sini, dia ada hardware, dia nampak lambang coach kat sini kan. Pak coach. Then dia boleh pakai kat bahu. Saya belakangkan sikit. So sis boleh nampak. So kalau macam tu, tengok. Okay, tinggi. Boleh letak kat bahu. And then yang ini pun boleh cross body jadi travel bag. Dari segi compartment dia sangat luas dan sangat besar juga. Berbaloi untuk sesiapa yang kali pertama ingin membeli. Mungkin kalau sis rasa kotak sangat bag ni, macam empat segi. Tapi sebenarnya bila sis pakai dekat sini, just nice bila letak barang-barang, dia sangat cantik. Dan ini adalah kombinasi material coated canvas dan juga leather dekat sini. Okay. Ha. So ini kita ada a few colour. Ini adalah colour warna beige tu. Saya tunjukkan. So sebab kita nak tengok yang ini, kita ada bag yang mana. Apa pula? Terima kasih kepada yang menonton malam ini. Sebentar lagi saya nak balik. Yeay. Okay. Kalau anda perasan backpack, kalau perasan selection, banyak juga bawakan backpack. Kerana sis tahu kenapa backpack ni somehow menjadi pilihan ramai sisters di Malaysia, especially yang dah ada anak. Mereka mungkin ada setengah tu rasa ada backpack lagi better untuk isi botol susu anak, ada bawa pampers untuk travel. So ni adalah size medium. Kita ada size large. Ini adalah Charlie. Ni adalah classic design daripada coach. Since dulu lagi, waktu saya 2014, saya mula-mula buat
business Charlie backpack ni memang ada. So dia punya zip dia dah classic design zip ada kat bahagian depan. Ini adalah mini size dia. Saya pakai. So ini adalah medium size. Dulu dia ada mini tapi sekarang tadi ini adalah medium size. Sebenarnya ada large. So bergantung kepada sis kalau nak pakai yang large ataupun yang medium. Okay, ni macam tu. So kali ni kita ada Jazz Messenger. Kita ada Jazz Crossbody dan juga Jazz Messenger. Ini Jazz Messenger. Okay, ada yang dah buka ni tadi. Alright. See. Ini adalah Jazz Messenger. Mula-mula dia datang sebagai Jazz Crossbody. And then lepas tu keluar Jazz Messenger. Untuk yang ini. Dia punya... Dia punya bentuk lagi besar. Kalau ni nampak hitam tapi dia ada hitam dengan logo Coach kat sini. Ha, kita nak tengoklah siapa yang sedang menonton ni. Kita nak tengok siapa yang sedang menonton. Hai semua. Hai. Hai Safia. Hai Azhar. Hai Amira. Untuk pengetahuan semua, kepada anda semua yang sedang menonton ni, yang sedang share ni, sekiranya anda mendaftar sebagai VIP member selection, anda semua akan menerima diskaun sebanyak RM30 iaitu bersamaan 3,000 points. So, terus kiranya bila register, terus dapat 3,000 points, immediately sis boleh redeem dan mendapat RM30 discount. Sis boleh beli di website atau menghubungi WhatsApp team selection ataupun authorized selection business partner. Ini ni. Jom kita tengok dalam dia macam mana. So, dan tali untuk Jazz Messenger dia macam ni. Dia bukan leather. Ni warna hitam. Ha, so tali dia macam ni. Tengok sis. Sangat best. Sangat best yang ni. So sis tengok ni. Kalau nak travel, kalau nak pakai pergi kerja, sangat lawa. Size dia sangat besar juga. Okay. Dan yang paling best apa tau sis? Sebab dia punya tali ni. Okay. So dalam dia macam ni. Dalam dia macam ni. Besar. Okay. Macam ni. Right. Macam ni kan. Lepas tu dia ada compartment juga kat bahagian hadapan ni. Okay. So macam ni. And then ada satu lagi compartment kat dalam dan juga belakang. Saya suka sangat handbag yang ada bahagian belakang sebab selalunya kalau saya pakai kat shoulder, ini tak ada adjust tau. Dia memang satu length saja saya letak handphone saya dekat bahagian belakang. Okay, ada yang akan tanya, Jazz Hobo ni, Jazz Messenger ni, macam mana size dia dengan Jazz Crossbody? Okay, minta Jazz Crossbody jap. Jazz Crossbody warna coklat. Okay, buka. Kita. So, ini adalah Jazz Crossbody. Kita ada juga Jazz Crossbody. Tapi kali ni Jazz Crossbody yang datang tak ada yang classic design lah. Signature black brown. Yang ada ialah leather warna coklat saddle. Dia panggil saddle. Okay, so leather ni adalah leather. So bentuk dia memang macam ni tapi lepas kita macam letak filler dan selalu pakai dia akan nampak macam sangat cantik. So beza antara Jazz Messenger dan Jazz Crossbody ialah macam ni sikit. Okay, Jazz Messenger ada macam tertutup bahagian depan. Kalau Jazz Crossbody hanya ada zip, ada dua zip ni. Bag ni dah terjual lebih daripada 150 unit kerana bag ni jadi fenomena. Bag viral crossbody paling best. This is mainly a crossbody bag.
ada dua compartment sangat best untuk isi barang-barang kat sini. Saya suka sangat. It reminds me of disco bag daripada Gucci. Tapi disco bag Gucci kan kecil, ini lebih besar. So bag macam ni adalah macam trend sekarang. Zip ada dua dan besar. Letak handphone, letak passport kita, dan juga letak power bank pergi kerja, hari-hari nak pakai pun nice juga. Okay, so dua-dua ni ada ready stock di website selection www.selection.com. So sebelum tu saya nak menjawab dulu, ada yang ramai kat sini. Hai, terima kasih kepada yang menonton. Ada yang tanya jet saddle leather black ada tak? Untuk sekarang dah habis dah. Tapi kita ada Jade Messenger. Nanti boleh, akan ada kat sini. Hai, assalamualaikum. Lia Jamalia. Dan kita nak tengok siapa yang sedang menonton sekarang ni. Okay. Right. Kita tengok kat sini siapa yang komen-komen. Okay. Hai Junana, Junaida. Okay. Ada sis tanya, Anum nak tengok Eta. Hai Rosna, hai Mazita. Hai Norzek. Apa khabar semua yang sedang menonton? Okay, kita sambung lagi. Kita ada berapa warna Jazz Messenger? Untuk Jazz Messenger, kita ada 3 warna sekarang. Warna black, warna navy blue ada juga. Okay, hi sis, Rose Mawar. Okay. So untuk backpack tu kita ada medium tadi, ada warna hitam, ada warna signature ni, signature kaki dengan black. Dan tengok ni, tadi saya tunjuk town bucket. But tengok kali ni dia apa, datang dengan logo coach kat situ, town bucket. Sangat lawa kan. Masya Allah, sangat lawa. Okay. Okay, untuk anda semua, sesiapa yang ingin membeli dengan selection, boleh datang ke butik selection, walk in. Bila-bila masa saja kita buka setiap hari. Tetapi untuk sesiapa yang ingin tengok pre-order Syawal punya arrival, barang-barang ni hanya akan siap sedia pada bermula 8 hari bulan Jun. So kalau sebelum tu sis hanya boleh nampak koleksi-koleksi yang apa ada dekat ready stock sajalah. Banyak lagi sebenarnya boleh beli ataupun order secara online untuk tengok gambar. Dan kalau yang cakap barang-barang yang kat sini hanya for now bayar secara full payment sahaja. Dan kita memang jimat daripada 30 hingga 50% berbanding beli dekat luar sana. So sangat-sangat menarik. Dan mungkin ada yang first time ni tengok ni, jemput datang ke butik selection. Anda akan merasai pengalaman shopping di online premium outlet. Tadi saya dah tunjuk Lily. Kita ada banyak lagi Lily sebab Lily antara handbag yang trendy sekarang. Dan okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada team selection US kerana menyediakan susun elok-elok bag ni dengan ada wrapping dan semuanya. So ini adalah wallet. Selain small wallet, tadi saya dah tunjuk small wallet kan. Ini adalah wallet daripada, inilah classic design CCC dengan ada tengah dia macam ni. Okay, so dalam dia seperti begini, tahu sis. Ini adalah leather. Okay, kita ada warna
hitam juga. Nampak tak warna hitam ni? Ada warna signature dark brown juga. Untuk pouch bag, yes, kita ada pouch bag, funny pack. Cumanya kita tak, salah saya kita tak ada clutch hari ni, kali ni. Tapi kita ada pouch bag, memang ada lah. Sebenarnya kita nak tidak cepat-cepat lah. Jadi untuk yang tanya, yang akan order ni, yang dah buat pre-order dan penghantaran, kami team selection dah tahu dah sis order dan penghantaran tu guna pos laju atau JNT. So untuk yang baru nak order, anda semua boleh pilih sama ada penghantaran melalui JNT ataupun JNT ataupun pos laju. Kita baru buka JNT saja, pos laju. Dan untuk pengatan semua followers selection sisters di Malaysia yang berada di Singapura, di Indonesia, di Philippines, kita memang menghantar ke luar negara juga, dan ada kawasan lain, negara lain juga kita ada penghantaran, dan kita banyak kali dah hantar ke Singapura. So siapa yang sedang menonton, Singaporean, hi, boleh order, jangan takut untuk buat pembelian kerana kita adalah trusted seller. Anda boleh tengok saya, tengok update selection yang team selection dah ready kan. Ada ni tadi. Ini adalah agak-agak ni handbag apa? Ni handbag apa ni? Cuba teka. Cuba teka. Ini adalah, tengok kat sini. Okay, ini adalah mini Lily. So, Lily ada datang dalam dua saiz, iaitu large atau dia panggil regular, dia panggil Lily saja ataupun mini Lily. Jangan lupa untuk tengok video perbezaannya di IGTV atau kalau di Facebook page, tengok bahagian video, anda akan nampak video yang saya dah buat video demo. Okay. Ya, dah sampai pun untuk ni. Kita ada hadiah handbag pujaan ramai. Ramai yang suka. Ini adalah jeng jeng jeng. Ini adalah prairie. Okay. So prairie color tope. Tope ni warna beige. Saya suka sangat warna dia. Warna skin color. Dan prairie ni ialah ada bahagian zip di bahagian hadapan. Di hadapan ni ada satu compartment sahaja. Ada warna ni, ada warna signature black brown, ada warna signature chocolate, ada warna hitam, ada denim, ada banyak lagi warna kali ni. Sebab kita tahu kita ingin mempelbagaikan lagi koleksi-koleksi yang ada di boutique selection. Jadi semua orang boleh membeli dan happy. Okay. Dan happy supaya ni ada Jazz Messenger juga. Tapi warna coklat.
So kena nantikan. Kalau nak tengok gambar-gambar saya dekat, boleh tengok di website terus www.selection.com. Apa lagi bag yang kita ada dekat sini? Sekarang sebab ada yang tanya nak tengok Etta carry all. Lama dah saya tak masukkan Etta sebenarnya. Siapa tahu ni bag apa? So ini adalah gallery tote yang ada zip di bahagian hadapan. Design terbaru daripada Coach untuk jenis model tote. Okay. Ha, boleh beli secara online kerana anda akan dapat RM30 bila mendaftar buat kali pertama. So ini ada zip kat bahagian depan. So kalau kita nak beri hadiah untuk mak kita atau untuk diri kita sendiri atau kakak kita, boleh guna ni, boleh letak benda-benda penting. Dan dalam kompartmen dia sangat besar. Memang boleh letak MacBook 13 inch. Okay. Lepas tu ada zip lagi kat dalam ni untuk sis pergi kerja atau travel, any kind of job, boleh pakai bag ni. Okay. Ini adalah Coated Canvas Synthesis. Ini saya nak mencari design-design lain pula. Okay. Ada bag untuk bro. Sekejap. Saya tengok lagi apa yang ada. Okay. Tutup mata semua bro. Tutup mata. Semua sebab semua excited nak dapat ni. Okay, dah sampai dah terrain untuk signature C dan juga yang ada warna hitam kat sini. Ni memang style sangat-sangat tu tak? Okay. Yang ini boleh beli. Kita ada ready stock. Okay. Ataupun ini adalah yang paling baru. Bro, paling baru dan saya memang sangat suka. Nampak macam Graham kan? Nampak macam Graham. Graham tapi versi belt bag. Okay. Lagi besar daripada Graham. Okay. Dalam dia macam ni. So, dia ada lambang coach yang terbaru. Coach yang kat situ. Coach yang terbaru. Okay. Sebenarnya, siapa yang menonton ni, saya tahu bukan hanya sis tapi bro juga menonton. So, yang ni. So dia akan pakai kat bahagian hadapan. So, dia tak terlampau besar macam sling pack. And then, this one dari bahagian tepi pun lawa juga, boleh pakai kat di bahagian hadapan. Ataupun bahagian depan ni memang style lah. Ada buckle besar kat sini. So, bro boleh pakai macam tu. Dan sangat style dia. Okay. So, untuk bro yang sedang menonton ni, share dekat bro-bros lain. Dan jangan lupa untuk datang ke Boutique Selection. Sebab selain fanny pack, pouch, kita ada backpack yang sangat-sangat berbaloi. Harga backpack bawah daripada RM1,000 kita ada sediakan. Kita ada messenger, kita ada wallet, ada briefcase untuk anda semua. Jadi sangat menarik. Siapa collector coach? Anda adalah
yang bertuah sangat. Memang rezeki anda semua untuk datang kat Boutique Selection, menikmati diskaun RM30 buat kali pertama yang mendaftar VIP. Dan selain itu, beli dengan Selection pun boleh dah jimat 30% hingga 50%. Kita ada beberapa box sebab kita nak try tengok lagi. Ini adalah Henry dan okay, kita ada Mini Sarah. Kita ada Mini Sarah kat sini. Mini Sarah ada dalam leather black. Ada juga signature. Okay, kita tengok. Ada bag Mini Sarah tadi, boleh bagikan tak? Bag Mini Sarah. Dan antara dia ada dua, Mini Sarah atau ada Mini Sarah kat situ. Warna hitam. Mini Sarah dekat sini warna hitam. Dekat atas meja ni kot tadi. So, ini adalah Tilly warna hitam. Ya. Yeah. Ha. So ini adalah Tilly yang saya tunjuk tadi, warna hitam ni sangat cantik. Ini adalah hot seller. Dan kita compare sama ada sis nak beli Tilly ataupun Mini Sarah. Saiz dia hampir lebih kurang sama. Bentuk dia sahaja berbeza. Tilly adalah design yang terbaru, inspired daripada design Parker. Dalam dia macam tu. Ini memang hari tu untuk first time awal tahun saya tak dapat bawa warna hitam. Dan lepas tu kita restock lagi. Ini adalah trendy. Dan ini adalah sebenarnya classic design. Okay, saya rasa saya kena buka ni supaya sis boleh nampak dia punya. Okay. Saya nak tunjukkan kepada sis. Okay. Allah Akbar. Dia tu gunting tadi. Tak apa, tunjukkan. Sekejap. Jangan risau tau sis, walaupun saya buka ni, dia masih dalam keadaan elok lagi. Kita ada plastik tu. Kita akan jaga bag ni elok-elok. Kita bawa daripada USA ke Malaysia dalam keadaan yang elok. So, ha, dah nampak dah? So, beza bag ni ialah, tengok. So, dua-dua sebenarnya warna hitam. Dua-dua warna hitam. Satu bentuknya ialah macam empat segi sikit. Dari tepi dia macam ni. Ialah design yang terbaru. Ada empat kompartmen dalam ni. Kalau Mini Sarah dia hanya ada satu sahaja. So mana satu? Mini Sarah ke Tilly yang lawa? So Tilly adalah dipanggil satchel top handle. Dipanggil top handle sebab dia ada satu sahaja. Dua-dua ada long strap. Okay? Dua-dua ada long strap. So top handle ataupun kalau Sarah, bentuk dia macam half moon. Saya panggil half moon. Dia ada dua pemegang macam tu. Ha, mana satu nak ni? Cantik dua-dua kan? Tak tahu. So, kalau orang tanya, set-set warna hitam. Untuk sis kali pertama yang kadang confused nak bag apa warna, hitam adalah warna selamat. Tapi kalau berani, ha, ambil warna-warna yang belakang tu. Warna orange, warna pink pun sangat cantik. So, belakang ni adalah bag Michael Kors. Kecuali yang sana tu City Zip Top 490. So, tengok kat sini. Yes. Ha, mana satu nak? Dua-dua cantik. Dua-dua saya suka. Alright. Rasanya banyak lagi kotak
yang akan dibuka. Ada lagi beberapa dekat dalam. Ada lagi, kita ada lagi handbag. Mungkin boleh bagi Claire Butterfly atau Tilly Butterfly. Kita nak tengok kan, siapa yang terlepas tadi untuk tengok live pukul 6. Pergi balik dekat page dan tengok koleksi tu. Sebab kita nak tengok warna pink, butterfly pink. Ni saya nak recap balik. Tengok ni tadi. Tilly Butterfly, butterfly applique. Tengok tu cantiknya, Masya Allah. Ini dah jadi milik orang semuanya. Dan saya nak tunjukkan kepada anda semua. Elok lagi dalam dia, cantik. So ini boleh saya buka untuk pre-order semua semula. Saya order, buka pre-order semula. Cantik kan? Dan saya nak tunjuk juga untuk butterfly ni ada warna lain, ada model lain, iaitu Claire. Tadi saya tak tunjuk lagi. Okay. Ada warna pink, Claire warna pink. Okay. Claire warna pink. Yes, sis Hazlita. Dia dah order dah Tilly Butterfly ni. Okay, mari sini. Saya nak tunjukkan. Ini adalah salah satu Claire. Yeay, cantik tak? Claire ni. So, dia ada butterfly dia warna pink. Kita dah bukan buka perlahan-lahan. Tengok. Ini adalah handcrafted. Nampak tak butterfly ni? Cantik kalau tengok kat sini. Butterfly ni timbul tau sis. Ini adalah ready stock. Ini handcrafted dan special. Dulu untuk yang bunga timbul-timbul ni hanya ada di butik collection sahaja. Tapi saya sangat happy bila coach keluarkan rekaan sebegini di outlet collection. So orang kata outlet dengan butik ni apa beza dia? Dah confused dah kan. So kalau butik collection adalah adalah koleksi yang up to date, yang terbaru dan yang berada di pavilion, yang berada di KLCC, butik coach atau butik Michael Kors. Untuk koleksi outlet ialah kalau sis kat Malaysia ni kat GPO, JPO, Mitsui, dekat ada kat beberapa negeri lagi. Tapi orang kata jadi kalau outlet ni outdated ke? Tak. Koleksi outlet adalah koleksi khas yang dijual di outlet sahaja. Dan outlet saya kata ni adalah outlet sah yang original, premium outlet. Macam contoh kat Genting, dekat Johor atau dekat US, kat Woodbury, Pennsylvania, Philadelphia. Okay. Masya Allah, cantiknya bag ni. Sayang. Tengok. Yeay, butterfly. Nampak tak timbul ni butterfly dia, ada lambang C. Lepas tu dah nampak ni coach kat situ. Tengok. Sangat cantik kan sis? Ada macam kilat-kilat. Sama dah tudung saya. Cantik ni adalah Claire. Jadi kita tengok dalam dia macam mana. Compartment dia sangat best sis. Okay. So untuk Claire, selain daripada butterfly ni, okay, sis akan ada juga nampak warna lain. Warna klasik yang signature C pun ada. So tengok compartment dia macam mana. 1, 2, 3, 4, 5 ada kat belakang. 1, 2, 3, 4, 5 ada kecil, 5, 6 kat belakang tu. Tepi dia macam ni. So tadi saya dah buat sampel. Dia boleh letak kat shoulder atau crossbody. So untuk bag ni ada warna ni. Dan juga ada warna navy blue macam ni lah. Tapi model Claire. Ini adalah Tilly Satchel. Dan ini adalah Claire. Okay. Saya dah ajar sampai sisa di Malaysia pun kenal bag-bag ni. So siapa yang nak membeli ni, Masya Allah, boleh beli di website. www.selection.com. Untuk bro dan sis yang belum lagi follow account Selection IG, follow selection.com, ataupun kalau belum lagi follow Facebook
page, tekan notification, iaitu Branded Handbag by Rafidah. Branded Handbag by Rafidah. Branded Handbags by Rafidah. And then dekat bahagian page, boleh tengok di atas ada selection. Dan untuk kalau sis nampak di bahagian komen, bahagian komen anda nampak section business partner yang authorized, boleh juga membeli dengan mereka. Mereka pun ada account tersendiri dan dia adalah di bawah kelolaan HQ selection. Jadi sekiranya sis membeli dengan section business partner, semua barang-barang adalah datang daripada HQ selection, parcel dan sebagainya. Okay, so koleksi-koleksi yang datang yang berada di butik selection ialah koleksi outlet daripada New York. Dan for now, semua koleksi ni kami beli secara online. Waktu ni adalah waktu MCO, belum lagi outlet belum lagi dibuka. So semua ni kami beli secara online. Terima kasih Team Selection US kerana bawakan dengan pastikan barang-barang selamat sampai dan packing elok-elok. Dan jangan lupa untuk tengok follow update selection, turn on notification, atau boleh tengok juga setiap profile daripada selection business partner. Mereka boleh hubungi mereka atau pergi beli secara online atau WhatsApp Team Selection di 018-233-8566. Yes, cantik. Okay, ada yang cakap Hyozara Darwin, bila nak bawa masuk coach crossbody Hutton yang JLo pakai? Okay, yang bag tu yang JLo pakai tu adalah koleksi butik. Dia tak ada di outlet langsung. So itu kat butik. In fact, kalau sis nak tengok koleksi butik, boleh juga survey di website Coach. Kat Malaysia pun ada, kat US pun ada. So for now, kita tak bawa koleksi butik langsung. Kecuali tadi. Kecuali tadi, saya tunjukkan yang saya telah beli handbag daripada koleksi Coach butik. Buat kali pertama untuk diri saya. Tak pernah beli sebelum ni. Saya nak reward untuk diri saya. Dan saya pastikan sis pun boleh juga reward untuk diri sendiri. Nanti saya akan tunjukkan perbezaan macam mana koleksi butik dan juga koleksi outlet dari jenama Coach. Dan jangan lupa selain Coach, untuk ready stock kita ada Michael Kors. Kita ada Kate Spade juga. Ha, ni saya nak tunjuk ni koleksi ready stock Kate Spade yang ada. Okay, ada yang warna dia. Dia warna biru. Ni yang ready stock. Dan ni warna kuning. Kan saya kata warna kali ni lah warna-warna yang macam wow, cantik. Sesuai lah warna ni dengan Malaysia. Kuning. Kalau tengok kat situ, kuning juga kuning. Bawah tak ada kuning. Warna-warni. So saya suka warna yang macam ni. Warna macam pop-up colour. Dan orang kata colour block. Okay, saya rasa sampai di situ sahaja. Terima kasih kepada yang menonton, sayang anda semua. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak lagi kerja yang kita nak settlekan supaya boleh cepat-cepat kita siapkan ni. Cepat-cepat sis dan bro boleh datang kat butik selection dan anda semua menerima barang-barang. Okay, jaga diri baik-baik. Bila keluar daripada keluar mana, pakai mask, hand sanitizer, jangan lupa. Dan kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!